Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB ya. Kali ini saya mengunjungi salah satu rumah ya yang berada di pedesaan yang paling indah pesonanya, yaitu di Desa Nanggerang Jaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Menuju lokasi rumah ini kita harus menyusuri jalan turun ke bawah ya. Ini cukup lumayan ya kalau jalan kaki. Nah, ini rumahnya persis ada di bawah ya. Yang menarik sekali, ini rumahnya ini banyak sekali kolam ikan ya, serta pemandangan pesawahan dari bawahnya. Dan rumahnya juga bagus banget ya, seperti villa. Sebelumnya Kopi Manis 76 ya, mengharapkan dukungannya, supportnya, like-nya dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar terus mengikuti perjalanan dari Kopi Manis 76 untuk sahabat desanya di wilayah Ciayu, Majakuning. Nah, kita sudah sampai ya di lokasi yang kita tuju. Di sini airnya begitu jernih banget ya. Nepi ka herang kieu cayeuna, coba tingali tahnya. Dan ini dari mata air pegunungan ya, di Gunung Ciremai. Wah, mantap. Pesona desa di sini memang sangat luar biasa sekali ya keindahannya. Tapi yang lebih indah di sini yaitu rumah warga yang terpencil di sini ya. Beliau itu tinggal di sini hanya sendiri. Tidak ada tetangga ya. Karena posisinya rumahnya berada di bawah. Berbeda dengan permukiman warga yang ada di atas. Ini agak bawah ya, kurang lebih sekitar 200 meter ya. Dan asri banget ya rumahnya, bisa dilihat kondisi rumahnya. Wah, sejuk banget di sini kawan. Oke, kita akan telusuri keindahan serta kesejukan dari rumah di sini ya. Di sini juga banyak kucing ya, tuh yang dipelihara. Kucingnya banyak banget ya. Bagi kawan-kawan Kopi Manis 76 yang ingin datang ke Desa Nanggerang Jaya, silakan, karena desa ini pesonanya sangat luar biasa sekali ya. Ini lokasinya berada di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Nah, kali ini saya bersama tim juga sedang berbincang-bincang sama warga pemilik rumah di sini ya, yang begitu bager banget ya, baik banget ya, menyambut kedatangan dari Kopi Manis 76 untuk mengeksplor rumahnya serta pedesaan yang berada di sekitar rumah beliau di sini ya. Nah, kebetulan beliau itu di sini memiliki banyak sekali kolam ikan ya. Kolam ikan di sini juga, wah, asri suasananya ya. Ya, bagus banget ya rumahnya, indah seperti villa ya, yang berada di tengah-tengah perkebunan di kaki Gunung Ciremai ya. Wah, pantas saja bila mana saya juluki ini rumah impian ya. Rumah impian semua orang yang dirindukan ya. Karena rumah ini pasti ya bisa menjadikan kita tenang ya, sejuk, tenang di sini ya. Udaranya juga, lihat suasana pedesaannya, banyak sekali di sini juga tanaman padi ya. Apalagi di sini dihiasi dengan banyak sekali kebun-kebun ya. Dan menurut pemilik rumah ini, dulunya di sini juga ada kandang bebek ya, cuman sekarang bebeknya sudah tidak lagi.
Ini pesawahan ya dibawa di sampingnya ini pesawahan juga sama saudaranya ya. Wah, jadi luar 4 biasa orang. Oke, okay, kita lihat suasananya dan kita bisa memandang like pesawahan di sini. Channel Kopi Manis suasananya is the best banget ya. Bikin betah pokoknya ya. Bikin betah lah. Kalian pasti senang ya melihat suasana pedesaan, apalagi di rumah ini, rumah terpencil ya, sendirian. Bapak ini tinggal dengan istrinya juga anak yang paling bungsu ya. Cuacanya sejuk, bikin betah. Apalagi di sininya banyak sekali kolam ikan. Kita lihat. Oh,
campur aduk. Masih budidayanya, Pak. Itu nah, ada gurame. Oh, iya, ada gurame. Banyak guramenya. Ini di sini campur aduk, ini ada ya, semuanya saya di sini mas, semuanya saya lakukan. Ayam juga banyak saya. Di sungai itu, Pak. Apanya? Oh, yang di tul-tul. Ya, di sini itu mata air. Mata air. Jadi saya air ngalir terus. Karena punya mata air sendiri, nggak beli gitu. Kalau beli udah puluhan juta, saya udah puluhan juta mesti saya keluar kalau. Tanya ke bapak. Mata air tuh. Iya, mata air ya kan. Cuma kesana cuma. Ayam kampung ya, kalau ayam kampung karena desa paling kecil seluruh Kabupaten Kuningan. Soalnya bloknya cuma dari situ ke sini aja. Jadi kemarin DPT hanya dapat kabarnya apa itu baru hari 364 orang. Kemana berapa? 700. Aduh, ini. Nah, itu DPT 364. Oh, 300. Daftar pemilih tetap. Bagaimana bisa kakak lebih banyak daripada dulu? Enggak dong. Kakak paling hanya 100. Desa yang penduduknya paling kecil di Madirancang. Bukan di Madirancang, Kabupaten Kuningan. Kuningan ada Pak Cilebak, Pak. Ada berapa coba penduduknya? Penduduknya itu 700. Nah, jiwa ya. Saya cuma 600 di sini. Di sini 600. Enggak nyampe malah sekarang. Begitu. Kalah kan? Kalah juga. Baiklah sahabat Kawi Manis 76, terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan saya kali ini jalan-jalan di Desa Nanggerang Jaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Saya dapat ilmu dari sini bahwa salah satu desa yang paling sedikit ya penduduknya, kurang lebih sekitar 600 jiwa. Dan hasil pemilihan pemilu kemarin itu kurang lebih sekitar 360 DPT. Dan ini rekor nomor 1 di Kabupaten Kuningan ya, desa yang paling sedikit penduduknya hanya ada di Desa Nanggerang Jaya. Baiklah, terima kasih. Kali ini saya undur diri, mengucapkan banyak terima kasih yang sudah setia menonton tayangan dari Kopi Manis 76. Dan kita akan tayangkan berikutnya, yaitu perjalanannya ya, di season berikutnya, yaitu perjalanan menuju Desa Nanggerang Jaya di Kecamatan Mandirancan di Kabupaten Kuningan. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar mengikuti tayangan-tayangan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.